berapa laki-laki, berapa perempuan kau lihat? Ini ada bapak, 1, 2, 3, 4, gaya nontonnya seperti apa? Ayo pangku tangan! Maksudnya berpangku tangan, Pak. Mendekap seperti orang sholat, betul. Nah, tadi betul. Jadi, kalau ada yang punya penamanya Pak Hobi, masang togel, nggak pernah masuk nomornya, nanya sama ini. Kalau nggak keluar, kapan ketemu saya, ambil kepala saya. Ini yang bikin geger gembar Jakarta. Tanya lagi bisa. Tanya lagi boleh. Tuh ada bapak di sana pakai masker yang di pertengahan itu, maskernya warna apa? Warna merah. Merah, betul warna merah maskernya, Pak. Lalu yang di belakang itu maskernya warna apa? Warna hitam. Hitam, betul. Ini saya buka wajahnya ya. Maju yang nonton, injak batas tadinya biar bisa lihat. Maju aja, jangan takut. Gak apa-apa, ini taruh sana. Saya ambil sedikit darahnya ya. Jangan takut. Tenang saja. Taruh di bawah aja, biar jangan ganggu orang dalam. Buka, taruh bawah aja. Kita buka pelan-pelan. Aduh. Coba, saya buka ya. Nah, kalau ada bapak nanti mau tanya, sulanya. Cari kalau apa? Ada yang keluarganya sudah bertahun-tahun merantau tidak pulang, nggak tahu di mana keberadaannya, tanya sama ini, Pak. Atau ada bapak yang rumahnya dibobol maling, tidak tahu pencurinya siapa, nanti bapak boleh tanya sama ini. Maaf dari Binjai. Betul-betul. Salam. Masih bisa lihat lagi. Bapak yang pakai topi merah itu boleh lihat. Bawa benda apa dia? Tahu bukan benda itu, anak kecil ya. Anak kecil ya. Anak kecilnya perempuan laki-laki. Perempuan. Perempuan anaknya, Pak. Iya, bapaknya sedang apa itu? Sedang merokok. Iya, pakai sendal, pakai sepatu. Pakai sendal. Di mana tinggalnya, siapa namanya, kau tahu? Istrinya pakai baju warna apa? Warna putih. Warna putih, iya. Ini warna putih bajunya. Satu saja dengan dua. Ambil satu. Satu saja ya. Nah, itu orang-orang yang sudah puluhan tahun, bahkan ribuan tahun. Pegang tangan. Mati apa itu? Mati. Itu. Tandanya itu pasangan sama lubang. Pasangan sama lubang. Nah, sudah. Pegang pangkalnya. Pegang tangan. Jangan berputar-putar pangkal ini katanya. Bukan kita manusia, kita Tuhan. Rahasia Allah. Jadi, mau kalau dikasih, yang gak mau orang gila. Jadi, dalam tanpa jabat, akan tetap pembunuhan. Pegang yang kuat. Pegang yang kuat. Pegang tanggalnya. Ini tanggalnya. Pegang tanggalnya. Jangan dijual tadi ya. Sangat. Percaya gak sama ilmu Allah? Percaya. Yakin sama ilmu Allah. Yakin. Tetap. Tenggang. Tenggang. Baca bismillah. Bersama. Baca bismillah. Yakin ya. Kalau saya mau tanya sama kamu, tenang dijawab. Mati itu punya siapa? Hidup, rezeki, jodoh, kiamat, keselamatan, betul. Minta rambut selembar ya. Kalau putus satu, sejuta. Kalau putus banyak, kalau ada mobil, itu Avanza. Ambil itu sendiri, kau buat pulang ke rumah gratis. Jadi apa ngambilnya ini? Ini kasih orang Banten. Tajam. Yang tajam ini kayu, bukan keruput. Ada yang bilang, enggak tajam itu, Pak. Kata sikit, Pak. Kalau ada yang bilang tajam, sedikit ya. Sedikit aja. Angkat orangnya, Pak. Bila mau keluar, kan? Panjang! Sudah cuman belum? Oh, sudah. Jangan dilepas, ya. Nanti kau kasih satu. Tapi jangan kau jual, ya. Jangan dibikin sombong-sombong, paham? Jangan mentang-mentang tahan sama senjata sampai di rumah ngambil Pak RT suruh bacok badan, mati, berjalan. Jangan berdiri di jalan, suruh tabrak kontainer, mati. Tapi kalau kau takut sama begal, kau di jalan mau dibegal sama orang, ada si mati yang seperti. Yang penting kau gak salah. Paham? Darat aku jangan berbuah merampok maling, paham? Pernah belajar zikir? Pernah? Pernah belajar zikir? Pernah? Kalau kau pernah belajar zikir, kalau kau remas diri, naik kodamnya ke remas sini. Di remas sini, coba tadi jalan. Kalau sini, jalan-jalan. Mana tadi? Di remas. Ada yang keluar? Nggak ada. Kalau nggak pernah zikir, kalau cuma ikut-ikutan orang zikir, ya. Iya kan? Kalau tadi jalan, ya.
Kalau pentingkir begini, kalau benda punya pandang itu remas naik padamnya itu Allah, tapi jujur, benda-benda punya isi. Aku baru masuk Islam, tapi aku yakin sama kebenaran Allah. Tahan, aku yakin. Buka tangannya. Kepal, jangan dijual ya. Nah, itu cuma satu aja yang hidup. Hidup semuanya. Bapak belum pernah lihat. Mana air? Kalau biasa ngetesnya di sungai, di kali. Dibuang ke kali, kalau dia ngelawan arus, nah itu yang asli. Kalau dia ikut arus, nggak asli. Sama air. Hidup. Itu yang asli berbeda. Ngerti? Cuma jangan dijual ya. Kalau ada keluargamu dagang, dagangnya nggak pernah laris, nggak pernah laku, itu bungkus dengan kain masukkan masih dagang. Tapi janji kalau laris jangan lupa, kapan-kapan punya untung ambil sedikit sodako, ngerti nggak? Yang kedua, kalau ada kau mau pergi kerja, apalagi dia kerja susah dapat pekerjaan itu bawah berangkatnya hari Senin. Tapi jangan dijual, ngerti kan? Kalau biasa saya bungkus dengan kain bersih, ini kain bersihnya nggak ada, habis ya. Punya uang kertas, pinjam selembar, biar kita bungkuskan. Nanti kalau mati bungkus, loncat ya. Mana uang kertasnya? Satu lembar aja. Jangan dijual ya. Janji, kalau kau senang sama perempuan, ini bungkus dengan daun sirih, taruhkan di bawah bantal. Mau tahu namanya, bukan namanya, kalau nggak tahu bayangkan wajahnya. Enggak, kalau dia nggak datang sama kau gila dia itu. Seperti itu. Kamu jangan jual ya. Janji. Karena dia bantu saya apa? Nah, pulangkan tangan. Bilang apa dia sih? Alhamdulillah sama Allah ya. Cuman dia enggak. Bapak yang meminta ada punya uang kertas. Enggak, saya bungkuskan. Cepat-cepat. Pinjam 41 orang tuh. Cepat-cepat-cepat. Yang meminta. Cepat. Jangan masuk ke dalam, Pak. Tunggu di tempat. Anak-anak muda, sekolah jangan ya. Saya bungkuskan kurang satu. Cuman ini kan uang bungkus ya. Kalau uang bungkusnya 1.000, bilang 1.000, jangan bilang 10.000, berarti ya. Nanti saya bareng-bareng. Ingat uang bungkusnya, Pak ya. 21 orang sih, jadi jangan banyak-banyak. Saya bungkuskan tuh. Apalagi di sini ada bapak punya anaknya suka mau. Apa yang Anda pikirkan? Suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau. Malah ngajak berkelahi sama orang tua. Ambilkan air satu gelas. Oh, kamu lho, wah kamu lho. Baca Al-Fatihah, kasih minum. Apalagi sering mau keras kepala. Lalu pulang bawa uang, senyumnya luar biasa. Begitu pulang gak bawa uang, banyak kadal. Ngerti gak? Tiga jatuhnya. Tau, kamu untuk ikut. Mana? Ayo, ayo. Mana? Udah, capek. Capek. 21 orang, tolong ditungguskan. Minta tolong saya ya. Ini saya buka ya, injak batas talinya. Bungkuskan. Malu dia. Mari ya, angkat dulu sebentar. Jadi gak dijual beli kan gak? Haram jadah saya jual beli ini. Demi Allah. Kalau ada yang jual pusaka, mau mati dia besok. Makan saya gak pernah jual itu. Kalau begitu gak cari makan, cari makan. Cuman cari makan saya bukan dari ini. Ini cari makan saya Pak. Dari kampung saya bawa. Ini kalau bapak di sini ada yang pernah ke Kalimantan, pasti pernah kenal kayu ini Pak. Bawa sini. Ini kayu dari Kalimantan. Ini kalau bapak jilat 50 kali lebih itu namanya Pak, pahit dari Sambiroto. Tahu namanya kayu apa? Pasak bumi. Ini getahnya. Ini yang dicampur sama kayu bazaga. Tahu kayu bazaga? Yang ditemukan sama anak SMK. Mana sini bazaga? Ini cuman dari Kalimantan nggak boleh bawa banyak-banyak, hanya sedikit saja. Itu bazaga. Bukan itu namanya airnya yang diminum, tapi kayunya dimasak. Setelah itu namanya Pak, dia surut airnya baru diminum. Ini getahnya, taruhkan di piring. Nanti bapak boleh coba semua. Siapa di sini bapak yang sudah lama sakit pinggang? Sini, biar sembuh. Jangan malu. Kalau bapak malu, kapan bapak mau sembuh? Sini pak, masuk. Sini pak. Pahlawan, pahlawan. Pegang lutut, mas. Pegang lutut. Ini sakit pinggang, udah puluhan tahun. Kalau ada tukang obat yang pernah bapak jumpa sanggup mengeluarkan penyakit seperti ini, Pak, kubayar sama kepala. Nih, sakit pinggang. Gogo Channel. Kenapa orang bisa sakit pinggang? Darah tidak lancar keluar dari tubuh yang mati-mati itu.
Makanya kalau tidak keluarkan darah mati nggak akan sembuh penyakit. Kalau sama orang Cina tusuk-tusuk pakai jarum. Namanya akupuntur. Sama saya enggak, sama ini kita kayu. Sini lah. Saya keluarkan penyakitnya langsung. Oke. Jangan marah ya Pak. Ini faktanya. Orang kalau sakit pinggang pasti anumnya lemah. Jangan marah sama saya. Itu pasti faktanya. Namanya siapa Mas? Hah? Palsu? Siapa namanya? Oh, tapi alatnya pakai apa? Ada kain. Saya obatin ya Pak. Saya ngobatin pakai tanah ya. Kok pakai tanah? Manusia berasal dari tanah. Kalau mati kembali ke tanah. Saya keluarin penyakitnya Pak. Nah, betul keluar penyakitnya Pak. Sepatu Bapak masukkan mulut saya. Bilang saya penipu. Baca syahadat. Biar sembuh ya. Saya keluarkan darah-darah mati dari tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu penyakit tuh Pak. Ya Mbak. Kelihatan Mbak. Kelihatan. Itu yang bikin sakit di pinggang. Kalau sudah keluar begini macam penyakitnya, sampai kapan pun nggak kenal sakit pinggang. Cuman jangan cari obat, ini di sini nggak ada. Cuman di Kalimantan tempat saya. Itu darah mati yang keluar. Ini mau dikeluarin setengah apa semuanya Mas? Semua. Biar keluar semua penyakit. Saya bapak yang dulu lama asal berdiri kakinya suka kram, suka kesemutan. Gak bayar. Kalau bapak datang ke taman mini sampai ratusan ribu. Tuh, sembuh ini Pak. Biar keluar semua dulu ya Mas ya. Biar sudah. Kalau cuma sakit pinggang, masukkan 3 jari, sapukan di pinggang. Cuman pantang satu ini jangan kena anu. Ini ada akar itu, Pak. Kalau kena anu nanti tertarik uratnya. Panjang dia. Tapi kalau memang betul-betul kurang banyak, langsung. Iya. Ah, bohong. Sini, Pak. Sini. Nanti katanya saya bohong. Saya nggak mau. Ukur jari tangan. Ukur. Sama panjangnya. Sama panjangnya, sama besarnya, sama pinjam yang kanan, kencengin. Pulang. Nah, jadi presiden nonton tukang obat bohong. Sama panjangnya kan? Nanti katanya saya bohong, saya nggak pandai lah bohong. 10 detik besar panjang, nggak betul besar panjang, buka sepatu mau sebut dulu. Satu, kencengin, dua, tuh nambah, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat, sembilan, sepuluh. Ukur, mana besar, mana panjang, ukur. Samakan pangkalnya. Sudah. Lihat kan penonton. Mau dipanjangin lagi.